Halo, assalamualaikum para juri semuanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Halo juri, perkenalkan nama saya Mansur JK. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Usia saya 25 tahun. Udah ya, segitu aja berarti ya. Udah segitu ya, aja ya. Iya, iya. Iya, segitu-segitu dulu kabung informasinya. Nanti lebih lanjutnya silakan hubungi nomor di bawah ini. Apa motivasi kamu ikut X Factor? Motivasi saya ikut X Factor karena pertama saya ingin bahagiakan orang tua. Karena di usia saya yang sekarang saya belum bisa dan belum mampu buat bagian orang tua. Dan karena memang alasan saya kepengen jadi penyanyi dan masuk TV, intinya begitulah. Kegiatan sekarang apa? Ya, kegiatan sehari-hari Bang Jud, berhubung saya belum punya pekerjaan, ya paling cari kerjaan, terus ya selebihnya sih di rumah bikin-bikin lagu, ngulik-ngulik lagu lah begitu. Kalau menang kira-kira mau apa? Saya kalau menang kepengen jadi seperti Bang Boril, bisa menciptakan lagu yang sangat luar biasa dan bisa memberikan warna baru di industri musik Indonesia. Saya sih kepengen itu, Mas Anang. Yeah. Oke, mau nyanyi lagu apa? Saya mau bawakan lagu Ikhlaskan Kepergianmu. Kamu bikin sendiri juga? Iya, lagunya saya ciptain sendiri di saat seseorang yang saya cintai itu pergi meninggalkanku karena gara-gara faktor, mungkin faktor ketampanan dan materi. Oke. Kau tak mengerti apa yang ku rasa. Ku korbankan segala yang aku punya. Kau tak pernah lihat perjuanganku. Sia-sia cinta dan harapanku. Aku sadar tak seperti banyaknya lelaki yang tampan rupa dan banyak materi. Cintaku ini tak mampu buatmu bahagia hingga kau pergi dan memilih dia. Jika itu maumu, tinggalkanlah diriku dan ku ikhlaskan kepergianmu. Aku akan terima dengan penuh lapang dada. Semoga engkau temukan bahagia. Jika itu maumu, tinggalkanlah diriku dan ku ikhlaskan kepergianmu. Jika itu maumu, tinggalkanlah diriku dan ku ikhlaskan kepergianmu. Aku akan terima dengan penuh lapang dada. Semoga engkau
temukan bahagia. Kan ku ikhlaskan kau bersamanya. Saya bikin lagu ini pada tahun 2020-an, Mas Anang. Kalau waktu itu memang lagi sedang galau-galaunya lah. Saya bikin lagu ini, tercipta lagu Ikhlaskan Kepergianmu. Enak lagunya. Wah, enak lagunya. Matur. Terima kasih Kak Bunga. Terima kasih Teh Ocha. Kalau lagunya enak. Lagu-lagu anak Jogja banget. Ya, memang saya terinspirasi dari para musisi Jogja gitu, yang pada bikin-bikin lagu gitu, kayak Triswaka, kayak gitulah. Saya terinspirasi dari itu sih. Makanya di saat galau saya bikin lagu Ikhlaskan Kepergianmu. Karena waktu itu memang si wanitanya itu lebih memilih orang lain. Kamu punya sesuatu ya menurutku ya. Terima kasih Bang Jud. Aku juga setuju sama Judika, jadi aku yes. Terima kasih Teh Ocha. Terima kasih banyak Teh Ocha atas yesnya, terima kasih. Judika? Aku yes. Terima kasih Bang Jud. Jadi aku masih no. Iya gak apa-apa Mas Anang, gak apa-apa. Siap. Saya masih agak ragu, tapi mudah-mudahan saya salah. Iya gak apa-apa Bang Ariel, terima kasih, gak apa-apa. Siap. Kayaknya menurut aku sih kamu layak untuk maju ke babak selanjutnya. Terima kasih Kak Bunga, terima kasih banyak. Terima kasih juri, terima kasih semuanya atas yesnya. Mudah-mudahan saya bisa lanjut dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, salam dan doa.